Assalamualaikum. So kamu sama aku Cik Astan. So hari ni aku nak buat unboxing untuk mikrofon baru aku. So ini dia mikrofon daripada Rode. So jom kita tengok macam mana mikrofon baru aku. So jom. So thumbs up kepada seller. Dia wrap dengan bubble ni memang nice. So dia safe lah. So ini dia, iaitu microphone wireless go daripada Rode company. So ini dia. So dia agak nice sebab dia kecil. So satu receiver, satu lagi dia punya microphone. So itu dia. Jom kita buka. So dia buka kat sini, tear here. So dia tear here. Ada macam quick start guide. So memang cantik eh. So cara buka dia, so kena berhati-hati sebab dia agak interaktif. Buka dulu. Start it. Dan ya, voila, semua dia kami. Hai. So kita tengok dia datang dengan dua square box ni. Satu ialah mikrofon, macam ni mikrofon dia. Mikrofon dia tak ada display. Macam ni. Dan ni ialah dia punya transmitter. Transmitter dia ada macam display, so dia tunjuk information tentang voice. So naik turun dia, wifi dia dengan bateri, so agak nice lah. Yes, dua kecil. So datang dengan dua wine proof tu AUX cable. Dan satu bag kecil ni. Itu bag yang nice ni. Dan satu sampah. So dia datang dengan manual juga. Ni manual safety and regulatory. So, kita cuba baca. Datang dengan dua kabel Type-C. So, sebelum aku test dia, aku nak charge dia dulu. Dan kita akan buat test untuk mikrofon ni. So, tunggu aku charge dulu. So, jom.
So ni dia, aku dah attachkan aku punya receiver dekat kamera aku yang pakai sekarang ni, dan ini dia punya transmitter ataupun microphone dia. So kita just attach dekat baju kita. So now apa yang korang dengar ialah datangnya daripada microphone Rode Wireless Go ni. So apa pandangan korang, macam mana bunyi dia, comparekan dengan aku punya microphone jenis shotgun ni. So ini sekarang kita gunakan Wireless Go. So aku akan pakai, attachkan balik semula microphone jenis shotgun ni. So korang boleh dengar macam mana, so korang akan dengar macam mana bunyi dia daripada shotgun ni. So ni dia. So now apa yang korang dengar ni datang dia daripada aku punya shotgun microphone. So macam mana bunyi dia, compare dengan tadi. Tadi ialah Rode Wireless Go, and now is shotgun microphone. So apa beza dia, macam mana bunyi dia, which one is better. So korang tulis kat dalam komen mana yang lagi baik. So kita akan bertukar balik pada Rode Go tadi. So for this, sebelum aku buat video-video aku dekat dalam YouTube, so sebelum ni aku guna microphone ni lah, antara banyak yang biasa dalam YouTube aku. So ni ialah satu shotgun shotgun microphone jenama Boya. So dia antara jenama yang murah dan korang boleh mudah dipakai. So dia sangat mudah. So dia just plug in je, pasang dekat kita punya kamera, dan kita boleh terus pakai tanpa pakai bateri ke apa. So dia just, dia amat mudah. So harga dia pun agak murah, dalam 100 lebih saja. So ni ialah antara starting microphone yang korang boleh guna untuk mulakan korang punya video channel. So agak recommend. Selain tu aku pakai microphone jenis Love ni, orang panggil Love microphone. So dia just attach kepada kita punya baju, and then yang ni kena connect pada kamera. So dia datang dengan tali yang panjang. So untuk korang buat video interview ataupun review, so dia agak mudah. Cuma dia menggunakan bateri yang korang boleh pasang kat sini. So korang boleh plug in and then just cakap je. Tapi dia leceh lah sebab dia wire dia panjang kan. So dan dia menggunakan bateri juga. So tu. And then lagi satu, last kali aku menggunakan satu jenama Zoom company, iaitu H1 Zoom. So ni antara microphone yang aku guna. Sebab sebelum ni aku guna kamera Sony, so dia tak boleh guna, tak boleh plug in AUX cable. So dia tak boleh pakai external punya microphone. So aku kena pakai ni dan save kepada dalam dia punya memory card, and then kita kena transfer and then baru boleh masukkan. So dia agak leceh, ni yang pertama sekali. And then second, aku guna aku punya shotgun microphone ni dengan aku punya love microphone. So itulah antara yang aku boleh share aku punya jenis-jenis microphone yang aku pernah guna. Aku rasa itu sajalah untuk video review dan unboxing aku punya microphone aku. So thanks for watching. Assalamualaikum. Jangan lupa likes dan subscribe, dan jangan lupa tekan loceng. So jumpa di next video. Assalamualaikum dan bye.